Oke okay guys, jadi akhirnya udah bersih mobil gua. Setelah kemarin gua pikir bisa sambil nge-vlog gitu ya, nyantai sama kalian ngobrol gitu. Gosok-gosok ternyata lama banget guys, dan prosesnya ya begitu-begitu aja sih. Gosok, gua di sini pakai bensin kemarin, terus agak kesel dikit gua kemarin pakai sikat dan akhirnya ada yang kesikat catnya. Ini gua kemarin pukul-pukul dikit nih sampai retak, terus ini ngotok nih. Gua kasar banget sih kemarin percobaannya, bodo amat. Gua pengen tes kekuatan cat, nanti gue pengen poles nih, baret-baretnya hilang atau enggak, nanti kita laporin ke kalian. Jadi udah bersih semua nih. Ya walaupun masih ada sisa dikit-dikit, itu merah-merah, terus giginya masih putih. Tapi ya udah deh, daripada kayak kemarin banget gitu kan. Terus nih, udah nih, yang di sini yang tebel banget hilang. Dan mobil gue yang paling parah, kalau mobil Alvin bersih banget. Nanti kita update juga di sana. Mobil gue, ya kalian tahu pas lagi video kayak gini. Nah kayak gitu guys, jadi mobil gue yang paling tebel kemarin, apalagi di lampu. Lampu nih kacau banget, lampu gue tadi mulus nih sampai begini nih. Nah, jadi doff. Kacau sini, mobil gue kasihan banget sih. Terus, untuk bagian samping gak terlalu parah ya, kemarin sini kan tipis ya. Nah ini tipis, kalau ini ya emang karena kemarin kesalahan apa tanah, jadi beginilah. Terus ini bagasi juga kacau banget guys, karena gue di sini yang salah satu yang tebel juga, jadi gue pakai sikat kemarin, nggak pakai kuas, nggak pakai apa, gue sikat. Jadi ini ada yang ngelotok, terus ini ada yang baret gini nih. Kalau kalian lihat V-nya ini masih ada. Jadi karena yang ini nggak ada cat minyaknya, si cat yang ininya kekikis, yang ini kekikis lebih parah dulu. Jadi abis nih, gue nggak tahu nih bisa nggak. Kalau nggak ya udah. Kita udah mau 50k anyway, jangan lupa subscribe tolong. Jadi daripada gue rapihin tetap orang ini, sekalian kita hancurin dulu, baru kita rapihin guys. Jadi mudah-mudahan kalian bisa subscribe juga 50k, biar kita bisa hancur-hancurin di mobil. Terus kita bakal update juga apa aja yang bakal kita lakuin ini di podcast guys. Jangan lupa setiap hari Minggu kita ada podcast, ditonton aja. Jangan lupa juga kita ada tujuh Instagram, linknya ada di sini, jadi ikutin terus ya. Oke, sekarang kita lihat bagian kiri guys. Jadi kiri itu yang paling parah. Ini di sela-sela ini masih banyak banget, gue mager bersihin ya di sela-sela lampu. Terus ini pelek juga ternyata masih kena, kemarin mungkin dia lagi muter di bawah. Ini kemarin tebel banget, jadi kalian bisa lihat ini baretnya parah banget. Terus ini spion juga sela-selanya nih, gue bego banget, sen ini kan sela-selanya tipis ya. Jadi mungkin ntar kita harus bongkar. Dan kemarin disiram cat, ternyata catnya masih turun lagi dari selesai ini guys. Jadi banyak banget. Kalau kaca sih bersihnya gampang ya, karena tinggal di cutter gitu. Sebenarnya ini stiker, jadi ada beberapa yang hilang sih gitu. Terus bodi samping sih ini juga yang parah nih, karena tebel banget. Karena waktu itu posisi mobil gini ya,
gitu kan. Ini mobil Alfa, ini mobil gue jadi kiri yang paling parah kemarin. Gue sebenernya yang sini juga nih yang kilt ini kemarin tebel banget. Gue soalnya pakai tangan guys, bener-bener gak pakai kuas gitu, jadi bakal tebel banget karena gue ngegesek-gesek gumpalan cat. Jadi ini tebel banget. Yang paling better tuh bumper belakang kali sama atap ya, karena dia tipis-tipis. Saya gue tebel banget kemarin, kacanya sampai dikerok nih. Kita dikerok, untungnya stiker camber gengnya gak apa-apa nih. Ini masih kiriman soalnya, belum pikiran, jadi gue gak mau ngerusak. Terus, ini gue gak tau kenapa nih jadi putih-putih. Pakai kaca deh mobil gue guys, jadi tolong banget buat kalian bantuin gue, bantuin tim Earth. Cepet-cepet 50k subscriber supaya... gue gatel banget nih, pengen di... gitu guys, jadi biar bisa foto ternak FD dulu, kita nanti mau foto 5 FD, berat. Keren banget pokoknya. Oke, ini mobil gua, sekarang kita lihat gelannya Alvin ya. Yeah. Oke guys, ini jadi mobil Alvin. Much better daripada gua, di sela-selanya juga udah bersih banget. Dan gila lah, ini bersih nih. Terutama bagian-bagian sini kemarin kan kena juga nih. Dia bersih banget. Terus sela-sela lampu. Ya, soalnya ini kalau ini dia kemarin tipis-tipis doang kan, tipis-tipis dan gambarnya nggak full guys. Jadi kalau kalian ingat sebelah kiri ini nggak ada gambar sama sekali di sebelah kiri ini. Jadi ini udah aja seperti mobil pada umumnya. Dia kan sampai belakang ya, kita jadi kelilingin sekalian ya. Ini aman, bersih, bersih. Nah, ini nih kemarin belakang sini. Boleh lihat di sini ya, guys. Ini mobilnya Alvin sama sekali nggak ada baret karena dia tipis, jadi kemarin pakai pakai sabun doang hilang, digosok. Ya walaupun ada beberapa dikit baret yang nanti bisa dipoles gitu. Ini bersih semua. Bersih semua. Nggak ada cacat sama sekali. Aman guys, jadi mobil Alvin yang paling aman dan hoki lah ya, beruntung banget mobilnya nggak ada rusak sama sekali. Bandingin sama Civic gua tadi sih jauh guys, ini masih mulus banget mobilnya dan nggak kelihatan habis dicoret-coret gitu. Ini tinggal di kemarin benar-benar di sabunin doang hilang. Jadi yang ngomong pakai sabun bisa, bener bisa. Yang gua tidak percaya, bener-bener susah. Nah tadi gue ini yakin, soalnya kan cat minyak ya. Kalau cat air mungkin dia kan dicampur pakai air gitu, jadi tinggal disiram hilang. Mungkin kemarin kita salahnya pakai cat minyak guys, kita harus cari cat air. Dan jadi susah. Sebenarnya ini mobil dia bersih nih. Kampret, mobil gue yang hancur. Aduh. Tapi pokoknya gitu guys, ini udah bersih banget. Ini Cyber Gallon juga, salah satu line up Cyber kita. Jadi udah bersih juga. Kemungkinan sih mau difoto-foto bareng sama Empik lagi. Karena ini mobil pertama gua sama Alvin yang benar-benar disimpan sampai sekarang. Yang modifannya kurang lebih sama, rektop, pelek lebar, body kit Cyber, white body, repaint. Ya, maksudnya lah, sisa-sisanya beda-beda lah gitu. Jadi udah ya, ini makanya dia bilang ertuan kan ya mobil pertama dia, jadi zaman kita SMP lah ya, ini mobil SD. Soalnya mobil SD-nya udah enggak ada semua. Gua Taruna, Alvin EPV waktu itu udah nggak ada, jadi ini mobil bener-bener disimpan. Dan ini mobil dari kakeknya Alvin, jadi ceritanya bener-bener deep banget. Yang sebenarnya mobil dari semua mobil dia, ini yang paling dia sayang. Kalau gua dari semua mobil gua, Civic gua yang paling sayang, soalnya lawannya BMW doang, jadi cuma satu lawannya, udah pasti BMW, Civic lah. Oke, jadi mungkin vlog hari ini begitu dulu. Mudah-mudahan kalian yang belum nonton video pas lagi kita coret-coretnya serunya gimana, boleh dicek di video sebelumnya. Ada tuh Halloween edition-nya kita. Dan mungkin nanti Christmas bakal di coret-coret lagi nih Desember. Jadi sebenarnya gak usah bersih-bersih banget kali ya, soalnya kita Desember mungkin gokil-gokilan lagi di mobil entah apa. Cuman gak tau di mobil ini, gak tau di mobil lain. Yang pasti kita setiap ada acara penting, kita bakal share buat kalian biar lebih asik aja gitu. Dan mudah-mudahan kalian suka videonya ya guys. Oke. Jadi mungkin itu deh topik begini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.